Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membuat sambal tomat terasi. Baik, di sini sudah saya siapkan bahannya, yaitu 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan cabai rawit secukupnya. Dan di sini saya sudah haluskan kayak gini ya. Oke, 2 biji. 2 biji tomat. 2 biji tomat. Saya sudah potong-potong kayak begini. Dan 2 biji terasi. Nah, sekarang kita nyalakan kompornya. Sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Terasi. Sekarang kita tambahkan garam 1 sendok teh, penyedap rasa secukupnya. Ini kita aduk lagi. Kalau sudah kecoklatan, kita masukkan tomatnya, kita peras kayak gini supaya tidak terlalu kecut. Kalau tidak mau kecut ya kita peras. Karena saya di sini pakai tomat yang kayak ini, jadi kalau tidak mau kecut kita peras dulu. Kita masukkan gula. Gulanya 1 sendok makan ya. Boleh ditambah kalau suka agak manis. Boleh ditambah gulanya. Dan kecap 1 sendok makan. Sekarang kita masukkan air tomatnya. Di sini saya pakai cabai rawitnya 40 biji. Kalau bunda suka lebih pedas lagi boleh ditambahin. Kalau nggak terlalu suka pedas boleh dikurangin ya. Kayak tadi kalau tomatnya sudah agak layu, kita masukkan air tomatnya. Oke, sekarang sambalnya sudah masak. Lalu kita pindahkan. Tuang ke mangkok. Oke, ini dia. Sudah jadi. Sudah jadi sambal tomat terasi. Terasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.